Imlek 2023 akan jatuh pada 22 Januari 2023 dan merayakan Tahun Sio Kelinci Air. Menurut ahli Feng Shui, orang yang lahir pada tahun kelinci diramalkan memiliki sifat yang lembut, pendiam, anggun, waspada, cepat, terampil, baik hati, dan bertanggung jawab. Dalam kalender Cina, Imlek 2023 akan jatuh pada 22 Januari 2023 dan merayakan Tahun Sio Kelinci Air. Sio kelinci pun merupakan binatang keempat dalam siklus zodiak Cina yang terdiri atas 12 sio hewan, mulai dari tikus hingga babi. Memiliki rotasi 12 tahun, sio kelinci sebelumnya dirayakan pada 2011. Menurut ahli Feng Shui, orang yang lahir pada tahun kelinci diramalkan memiliki sifat yang lembut, pendiam, anggun, waspada, cepat, terampil, baik hati, dan bertanggung jawab. Menurut ahli Feng Shui, suhu aguan, kelahiran di tahun kelinci air, laki-laki atau perempuan, mempunyai karakter dan sifat yang selalu mendapat kasih sayang, khususnya untuk elemen air dan memiliki sio kelinci, memiliki kehidupan positif dan mempunyai kebanggaan pada diri sendiri. Ini kalau ada ke angka kelahiran di tahun 2023, tahun kelinci air ini sifat dan karakter seorang anak, walaupun itu cewek, walaupun apapun cowok, itu dia selalu mendapat kasih sayang. Jadi di mana-mana aja dia bisa dapat kasih sayang, cenderung yang ceweknya. Nah, jadi kasih sayangnya dapet, dan sifat dan karakternya pun bagus lah. Dia gak terlalu ego, dan cenderung dia lebih ke orang tua dekat gitu. Iqbal, JEK TV, melaporkan.